Pelajaran Seni Budaya. Perkenalkan, nama saya adalah Novi SP Zaluku SPD, guru mata pelajaran Seni Budaya di SMP Kristen Kalam Kudus Padang. Oke, di video kali ini Bis akan membahas tentang materi memainkan alat musik sederhana. Are you ready? Check it out! Memainkan alat musik sederhana. Tujuan pembelajaran materi kita saat ini adalah, yang pertama, mencintai keragaman warisan budaya Indonesia. Yang kedua, membentuk wadah kesenian. Yang ketiga, memainkan musik ensemble daerah. Yang keempat, memainkan alat musik melodis. Di dalam dunia musik, kita sering mendengar kata ensemble. Ensemble memiliki arti bermain alat musik secara bersama-sama. Upacara bendera. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada beberapa siswa yang memainkan alat musik seperti pianika, recorder, snare drum, dan alat musik lainnya. Live acoustic music. Yap, di zaman sekarang banyak kita temui kafe-kafe yang menyajikan live acoustic music untuk memanjakan para pengunjung. Festival. Salah satu festival masyarakat yang terkenal di Sumatera Barat yaitu Festival Tabuy, tepatnya di daerah Pariaman. Ada beberapa orang memainkan alat musik tradisional Minangkabau seperti tangsa, gandang tambua, talempong paci, dan alat musik lainnya. Alat musik ensemble berdasarkan fungsi. Yang pertama ada alat musik ritmis, memiliki fungsi memberikan irama pada sebuah lagu. Contohnya, ada gondang batak dari Sumatera Utara yang dimainkan dengan cara dipukul. Ada kendang dari Jawa Tengah dimainkan dengan cara dipukul. Dan ada juga tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Eits, tapi tunggu dulu. Tidak semua alat musik yang dipukul merupakan alat musik ritmis. Alat musik melodis. Fungsi alat musik melodis yaitu membawakan melodi suatu lagu atau nada pokok suatu lagu. Contohnya yang dari Sumatera Barat yaitu pertama adalah saluang yang dimainkan dengan cara ditiup. Talempong yang dimainkan dengan cara dipukul. Rabab yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik harmonis yaitu memiliki fungsi pengiring mengeluarkan perpaduan nada. Alat musik ini bisa memainkan tiga nada atau lebih secara bersamaan. Beberapa contohnya yaitu siter, merupakan alat musik petik yang berasal dari Jawa Tengah. Kolintang, alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara yang dimainkan dengan cara dipukul dengan 2 hingga 3 tongkat kayu. Sampe, alat musik yang berasal dari Kalimantan dimainkan dengan cara dipetik. Ensemble musik berdasarkan jenisnya. Ensemble sejenis. Ensemble sejenis yaitu memainkan alat musik satu jenis secara bersama-sama. Bisa kita lihat contoh. Yang pertama adalah kita melihat sekelompok orang sedang memainkan gitar. Contoh yang kedua, kita bisa melihat sekelompok orang sedang memainkan perkusi. Berikut contoh videonya. Getar nadiku berbau dalam.
Selanjutnya ada ensemble campuran. Ensemble campuran yaitu memainkan bermacam-macam alat musik secara bersama-sama. Yang pertama adalah band. Yang kedua adalah pertunjukan musik tradisional gamelan. Teknik memainkan alat musik. Yang pertama ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan Banten, yang dimainkan dengan cara diayunkan. Angklung ini terbagi atas dua. Yang pertama ada angklung melodi, yang kedua ada angklung pengiring atau harmonis. Selanjutnya ada alat musik sasando, yang berasal dari Lotedau, Nusa Tenggara Timur. Wilayah nada alat musik ini mulai dari G hingga E oktav 3. Nada dasarnya ada di C dan di G. Alat musik ini adalah alat musik kordofon dengan menggunakan nawai yang dipetik. Sekian video materi memainkan alat musik sederhana. Miss berharap siswa-siswi Miss dapat mengerti dan memahami mengenai memainkan alat musik sederhana. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you next time!